Halo pemirsa Teknik Asia Games, masih bersama saya Rizky dan Kaab. Ya, dalam hari ini kita melakukan hal yang spesial dengan bermain Just Cause 3. Nama acaranya apa, Mas? Oh iya, nama acaranya apa? Seperempat Jam. Oke, langsung saja ke permainan utama. Oke, soal Just Cause 3. Kenapa Just Cause 3? Silakan Mas Kaab. Karena ini adalah game yang sedang saya review saat ini. Okay. Jadi disuruh oleh bos untuk mengisi acara Seperempat Jam. Oke, langsung ya, transparansi. Jadi ini adalah game terbaru dari Acclaim Studios setelah Mad Max. Ya, Mad Max dengan Mad Max sayangnya saya belum main. Kemarin kita udah bikin videonya dan ada bintang tamu khusus tuh si apa orang suku tinggi hitam. Ini ngomong-ngomong loadingnya lama sekali ini. Sedang logging ini, Mas. Okay. Yes, akhirnya masuk loadingnya. Kemarin sudah saya tulis ya, jadi Just Cause 3 ini terkenal dengan loadingnya yang cukup lama. Impresif. Jadi pertama, paling lama saya dengar itu sampai 3 menit. 3 menit kalau. 3 menit. Mas Video, kalau Bloodborne berapa lama? Dulu sekitar berapa ya, 20 detik kan, sekarang cuma 7 detik ya. Skip lah. Seperempat jam, waktunya nggak cukup buat isi-isi gituan. Sayang sekali. Harusnya ditambah 30 menit, nggak bisa. Ganti acara. Offerland Studios. Ada salju juga, sama seperti Just Cause 2. Daerah militer ya ada salju. Ini kayak di daerah. Iya, setuju situ. Nani. Di Just Cause 2 juga ada. Nico Rodriguez di taktornya Moval Specialist. Iklan aja dia. Dia mirip Nathan Drake ya, cuma ada bewoknya. Nathan Drake versi dewasa. Manly. Saya langsung ke permainan utama. Lah, bajunya sama. Mirip lagi. Saya anggota biru saya. Wah, usianya udah berapa ya orang ini? Wake up, Rico. Rodriguez. Jadi kalau saya lihat voice acting-nya lebih bagus dari Just Cause 2 ya. Kalau Just Cause 2 itu stereotype banget. Jadi dia kayak maksa antara bahasa Inggris campur Malay gitu. Gue sadar sih. Grapple-nya dulu gak kayak gitu deh. You see, Sebastiano Di Ravello is sitting on a ton of granat, which makes him the agency's best goddamn friend. This was my home. Oh ya, jadi ceritanya ini Medici adalah kampung halamannya Rico ya. Dia pengen ngebebasin kampung halamannya dari diktator bernama Jenderal. Tadi lupa. Lalu langsung skip. We go way back. Good, good. Lari. Kalau meledak bahaya tuh. Etan. Wih. LPG. Role playing grenade. Here we go. Ini ancaman berapa? Ini Nathan Drake. Wih, beda judul, Mas. Discos. Hancurin misal SAM-nya kalau kau nargetin kapal ini. Jadi ini sambil ya, masuk pesawat. Yo, di roket sama.
yang anti pesawat. Ya. Gila roketnya tak terbatas. Game demo. Pakai game sar. Gila. Parasut ini jadi inti utama dari gameplay Just Cause. Selalu. Jadi player bisa travel dengan cepat menggunakan ini. Gak cool. Gulmaan lagi. Gak cool. Nah, tapi bisa transportasi dengan cepat ini. Miku. Kalau Just Cause 2 dia jarak level punya lebih jauh sekarang, ini cuma pendek ya. Mungkin harus upgrade. Bisa aja. Progresi karakter. Oke. Militia are here. Take him out. Mario. Sana Luigi, Mario. Sutinya nggak berubah. Nggak ada lock on. Nggak dikasih lock on. Nggak ada si lock on. Rico, it's been so long, years. You came just in the nick of time. The Ravelo's militia would have killed me for sure. Nice work, Mario. You learned a thing or two since I left. Yeah, game-game sebelumnya temanya juga Capcom juga kan. Sama, diktator semua. You must always cover your cuma beda negara doang. Yang pertama di Amerika Latin, yang kedua di Asia Tenggara, tiga di Eropa, Mediterania, ya, Eurasia lah. Wah, pelukan bro, pelukan. Romance itu namanya. I'm glad you're back. Screen childhood fan. Jokan. You've got to go. Hey, Mario. Wah, di terus dia. Kalau GTA 5 kan dia seamless. Terus adegan itu langsung aksi. Ini saya dengar di setiap adegan selalu ada loading. Jadi selain loading nggak lama, Mario, ada loading yang sebenarnya nggak perlu. Seperti salah satunya tadi pergantian adegan. Soal driving juga sama sih sebelumnya. Kalau misalnya kalian udah main Sleeping Dogs, kontrol sama driving L2 pakai tombol bahu. Dia juga nggak tajam kayak GTA. Nice one, Rico. Hit level. Bintang-bintang juga. Ada bintang ya. Kalau 5 berarti kejar sebentar. 5 ya, helikopter, jet, tank. Tiga kejar. Ke depan mas. Safety riding. Pepet lari. Ayam gas. Pakai. Namanya nggak bisa nembak. Nanti bro. Wah. Wah. Namanya cuma bisa nembak kok ya. Go go. Tank. Okay. Booyah!
Ah, mantap. Ini yang revisnya bagus sih. Bagus sih. Sepian. Avalanche itu memang jago ya. Bikin sepian-sepian apa. Terakhir main game yang mereka tuh Renegade Hawks. Itu action tuh. Tembak-tembakan super gitu dari atas. Third person. Top down, top down super. Soal bikin main game gratis. Gak tau. Meriamnya juga enggak ada pelurunya tadi. Enggak habis-habis. The farm is compromised. Expect to be overrun soon. Requesting assistance. Rico, can you go? You have to protect her. I'll meet you up there. No problem, Mario. Problem, Mario. Sedikit-sedikit loading. Sedikit-sedikit loading. Loading kok sedikit-sedikit. Pesawat. Langsung. Sayang cuma helikopter. Ini dalam 15 menit doang ya udah dikasih pesawat, mobil. Tank. Tak lagi jetpack belum. Good morning, citizens of Medici. Sekarang Justus nggak pernah ada jetpack mas. Yang aku tahu itu parachute sama grappling hook. Tapi itu baju terbangnya dia. Oh wingsuit. Ya wingsuit itu. Itu fitur baru di Justus 3. Viva Medici. Wah, orang benar. Ups. Bunga enggak terbang. Ini bunga matahari. Rainbow. Kita bisa gunain grappling hook untuk nyerang musuh juga kalau ini. Oh, sip. Lagi. Ya. Udah kayak film kungfu abis ini. Masih nonton apa ini? Oh iya, nonton gun ini. Hajar. Weh. Ini dia. Dia juga bisa ngelepas. Weh. Sama kayak Just Cause 2 set. Ini yang Betap. Kalau bisa menurut Halo, kamu pake apa yang jadi saudara? Iya, yeah. Michael Bay, I love you. Kita main Just Cause, saya jadi ngerti kalau Michael Bay juga ngeledakin banyak hal. Woi, bunuh semuanya. Itulah tadi permainan Just Cause 3 bersama Bang Kaap di sini. Lihat aja, Rico-nya berewokan. Nah ini, skinnya jawa belum. Oke, itulah tadi. Kita sudah bersenang-senang dan kita akan berlanjut bersenang-senang. Tapi tidak bersama kalian, sorry. Jadi selagi kalian lagi nonton, jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini biar kami bisa membuat video-video berikutnya demi kenikmatan kita bersama. Oke, saya Rizky dan Kaap. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.